tendangan nomor 11. Oh, sendiri. Sound pertama dilakukan oleh Levisi. Arah menyerang dari Levisi. Langsung ke kotak penalti. Masih disundul keluar. Serangan kembali dilakukan oleh Pedol. Bentur pemain belakang nomor 23 dari Levisi. Masih Pedol. Dapat diantisipasi lagi serangannya oleh nomor 23. Tendangan gawang bagi Pedol FC. Pedol FC. Langsung dia ke 12. Dapat diantisipasi lagi oleh pertahanan belakang. Serangan kali ini dilakukan. Tetapkan saja. Langsung kita gawang. Ada satu di sana. Hasil melambung tinggi di atas Mister Gawang dari Pedol FC. Ini Pedol kembali. Mengangkat kaki. Tendangan bebas pertama. Umpan dia ke kanan. Sundul saja. Digagalkan oleh nomor punggung. Lemparan ke dalam. Oh. Langsung penjaga gawang mengangkat bola ke daerah pertahanan dari Pedol FC. Kembali Levisi membangun serangan dari kiri. Nomor 4 ada di sana. Ke tengah dia. Tendangan penjuru. Divisi kali ini bermain-main di daerah pertahanan sendiri. Di belakang lagi. Masih duel-duel terjadi di tengah lapangan. Belum melakukan serangan-serangan yang berarti. Pedol kali ini membangun serangan dari kanan. Nomor 9 masih berputar dari sana mencari rekan. Nomor 8 menyambut bola. Mampu dapat dicuri dengan baik oleh pemain dari Levisi. Kali ini serangan balik cepat dilakukan oleh Levisi. Oh, nomor 4. Kembali Pedol menguasai bola. Masih Pedol. Pedol masih menguasai bola. Serangan. Oh, terobosan dia ke depan. 9. Disapu saja. Langsung ke depan bola. Ditangkap saja dengan baik oleh penjaga gawang dari Pedol FC. Lempar saja bola ke depan. Serangan kembali dilakukan oleh Pedol. Nomor 8 kali ini. Ke belakang dia. Masih Pedol. Nomor 10. Umpan-umpan 1-2 yang diberikan. Namun. Levisi FC. Oh. Serangan kembali dilakukan oleh Pedol. Digagalkan lagi. Oh. Masih dapat diantisipasi oleh nomor 6. Serangan kembali dilakukan oleh Levisi nomor 7. Ke depan dia ada nomor 8 di sana. Ancaman gawang dari Pedol FC. On target potensi. Levisi memperoleh tendangan bebas dari sisi kiri daerah pertahanan. Umpan dia langsung di kotak penalti. Masih duel-duel terjadi. Kembali Levisi menguasai bola. Disundul keluar kembali oleh pertahanan belakang dari Pedol. Langsung ke depan umpan yang diberikan. Nomor 9 yang dituju. Kejaran bola dia dengan nomor... Oh, terlepas nomor 9. Mampu dapat ditutup dengan baik pergerakan dari nomor punggung 2. Pedol menguasai bola. Membangun serangan. Bekerja sama dengan rekan-rekan. Umpan yang diberikan. Langsung dia ke depan, sundul, oh belum bisa, masih mampu dapat antisipasi, kembali serangan dilakukan, oh tidak ada rekan. Direbut lagi oleh Pedol FC, nomor 8 melakukan pergerakan di sisi sebelah kanan. Masih nomor 8, direbut bola dengan nomor 8, dari Levisi. Tendangan bebas, langsung ke depan, tidak kirimkan umpan untuk membangun serangan. Dapat dipetakan lagi oleh, oh dapat direbut. Pertahanan yang cukup bagus. Masih dapat direbut oleh Pedol. Nomor 10 bekerja sama dengan nomor 7. Gagalkan lagi. Nomor 11 kali ini dari Levisi. Umpan dia ke depan. Nomor 7 yang dituju. Masih 7. Dapat direbut kembali. Nomor 4 melakukan pergerakan di sana. Namun bola dapat dicuri oleh pemain dari Pedol. Nomor 19 kali ini. Umpan melebar dia ke nomor 9. Masih 9. Oh, dapat ditutup saja. Tidak ada rekan yang menyambut oleh pemain dari Pedol, namun sayang bola terlalu deras dan
ke depan, ada tiga orang pemain di sana, masih dapat ditangkap dengan baik oleh penjaga gawang dari Fedol FC. Dibuang saja ke tengah bola, nomor 8 kali ini umpan di ke nomor 9 UTR per... langsung dia ke depan. Divisi kembali menguasai bola, nomor 11 kali ini masih 11, direbut saja oleh anak-anak Fedol. Masih Fedol membangun serangan, terbentur pemain belakang nomor punggung 6. Nomor 8 kali ini dari Divisi, umpan dia ke nomor 7. Oh, masih berputar dia di sana. Nomor 7. Terjadi pelanggaran Wong 7 kepada salah seorang pemain dari Fedol FC. Seorang pemain dari Fedol masih terbuka. Divisi kali ini berusaha untuk membangun serangan. Duel-duel terjadi di sana. Fedol menguasai bola, nomor 9 melakukan pergerakan di sana, masih menguasai bola, melewati 2-3 orang pemain. Namun di belakang masih ada nomor punggung 3. Serangan nomor 2 bersiap untuk mengeksekusi bola, langsung dia ke depan. Disundul saja oleh nomor punggung 3, masih direbut bola nomor punggung 19. Direbut lagi kembali oleh Levisi, serangan kali ini dari kiri, nomor punggung 4. Dari rekan, masih terjadi dorongan di sana, namun tidak pelanggaran, kembali. Mampukah anak-anak Levisi kali menciptakan peluang? Oh, terbentuk. Fedol kali ini membangun serangan. Langsung dia, tapi masih terbentur pagar dari Levisi. Masih Junior. Levisi Junior masih membangun serangan. Kali ini dari kiri, nomor 4 dengan cepat. Dapat digagalkan lagi oleh nomor punggung. Kembali Levisi memperoleh tendangan penjuru. Langsung dia disundul saja keluar bola. Babak pertama telah usai. Skor masih 0-0 untuk perlawanan. Dan masih telah meniup tanda pertandingan kick off babak kedua telah dimulai, dilakukan oleh Fedol FC. Bola tangan terbentur oleh Fedol, salah melempar bola. Levis kali ini membangun skema serangan nomor 4, disundul saja bola, datar saja bola. Nomor 11 bekerja sama di depan kotak penalti, masih belum akurat. Kembali duel-duel terjadi di daerah pertahanan dari Fedol, namun mampu dapat direbut oleh Fedol. Kembali melakukan serangan nomor 9 kali ini, melebar dia ke kiri, ada nomor 10 di sana, masih berputar bola, umpan dia. Terbentur. Fedol kembali mendapat kesempatan lewat lemparan ke dalam, langsung ke depan. Sapu saja oleh nomor punggung 6. Terlepas. Masih dapat diantisipasi oleh nomor punggung 4. Lemparan ke dalam bagi Levisi, langsung ke kotak penalti. Duel-duel terjadi dalam kotak penalti, namun bola masih di... Masih lagi Fedol kali ini, masih mencari rekan ke depan dia, namun terbentur oleh pemain belakang dari Levisi. Kembali Levisi membangun serangan kerjasama di sana. Kali ini cukup dekat. Nampaknya nomor 7 dan nomor 6 akan mengatur siasat untuk melakukan tendangan kali ini. Nomor 7. Tipis saja dia. Fedol FC keluar. Nomor punggung 2 Epon masuk nomor punggung 16. Stum. Mandi Stum. Tangan gawang bagi Fedol. Langsung ke depan.
ada nomor 10 di sana, namun bola terlalu deras. Luisi kali ini membangun serangan ke belakang, dia nomor 12. Perhatian wasit, pergantian pemain dari Levisi Junior, keluar nomor punggung 4 Brian, masuk nomor punggung 10 Bungsu. Lemparan dalam kembali dilakukan oleh Levisi, langsung di ke depan, disundul saja. Tendang keluar lagi nomor 7, ke belakang dia nomor 8, nomor 10, langsung ke depan nomor 9 ada di sana, tidak offside, melebar dia ke kiri. Ada nomor 10 di sana. Oh, disundul. Pedol kembali, namun dapat direbut oleh Levisi, jatuh lagi di kaki anak-anak Pedol nomor 7 kali ini. Bekerja sama dengan nomor 10, disapu saja bola keluar lapangan, ditangkap saja dengan baik. Serangan kembali dilakukan oleh Levisi, kontrol di Pedol FC. Pendek dia ke nomor 10, balik lagi ke nomor 19. Umpan 1-2, kerjasama antara anak-anak Pedol. Ya, Pedol kembali membangun serangan. Kali ini dari kiri, ada 19 di sana. Dapat dihalau dengan baik. Levisi membangun serangan, kali ini serangan balik cepat. Namun digagalkan lagi. Masih Levisi. Oh, terjadi pelanggaran di sana. Tendangan. Langsung ke depan. Oh, sundulan yang belum. Empat lima orang pemain dari Levisi tengah berada di kotak penalti. Nah, itu. Masih berebut bola, namun dapat dikuasai oleh Pedol. Umpan dia ke depan, nomor 10 ada di sana. Digagalkan saja oleh nomor punggung 2. Jadi di sana. Langsung ke depan. Ada nomor 7 di sana. Oh, nampaknya terjadi bentuk peluang. Langsung dia ke depan, disundul keluar kembali oleh pertahanan belakang dari anak-anak Pedol. Serangan balik cepat kembali dilakukan oleh Pedol nomor 10, 13 maksudnya. Masih bekerja sama. Oh, sprint yang cukup bagus dilakukan, namun terjadi benturan di sana nomor punggung 3 dan nomor punggung 13. Kartu kuning diberikan wasit untuk nomor punggung 7 dari Pedol FC. Puh, anak-anak Pedol untuk mengancam gawang dari Levisi Junior. Oh, umpan pendek ke belakang dan oh, kerjasama yang luar biasa dilakukan oleh anak-anak Pedol, namun penjaga kembali dilakukan Levisi. Oh, dapat dipetakan lagi. Levisi kembali membangun serangan. Masih terbentur oleh pemain-pemain dari Pedol FC. Masih menguasai bola Levisi. Bola keluar lapangan. Mogi nomor punggung 17. Barang gelap lagi bagi Levisi. Disundul keluar bola. Nomor 13 lagi-lagi mendapat kesempatan. Pergerakan yang luar biasa. Oh, namun dapat ditutup saja pergerakannya oleh nomor punggung 2. Tolong supporter, jaga ketertiban kita bersama. Umpan lagi ke depan anak-anak Pedol nomor 13 kali ini, masih bekerja sama, direbut saja. Oh, nampaknya terjadi benturan yang cukup keras dilakukan. Pedol kembali mendapat kesempatan lewat tendangan bebas, kali ini cukup dekat dengan gawang dari Levisi Junior. Nomor 8 bersiap dan oh, sundulan. Tendang bebas kali ini dilakukan oleh Levisi Junior.
Kembali Pedro melakukan serangan. Terperangkap offside nomor punggung 3. Langsung saja tendara gawang, penjaga gawang. Langsung ke depan. Masih dapat ditangkap dengan baik oleh penjaga gawang. Libisi kembali menguasai bola nomor 8 kali ini. Bergerak. Kenapa ini? Nomor 6. Pan dapat antisipasi. Peluang kali ini didapat oleh Libisi nomor punggung 7. Masih berebut bola. Tapi dapat direbut lagi oleh Pedol FC. Depan sundul saja keluar bola. Masih Pedol. Balik serangan dilakukan oleh Libisi. Hampir saja bola terlepas, terjadi. Langsung ke depan, peluang berlari dia cepat ke depan, umpan ke depan nomor 13. Masih, nampak. Langsung ke depan, ada dua orang pemain di sana. Kerjasama yang belum begitu bagus. Nomor punggung 14, umpan pendek lagi ke sebelah 14. Dan kedua tim masih memperoleh hasil yang seimbang dengan nirgol tanpa kebobolan dari kedua tim, sehingga memaksakan kedua tim ini untuk lanjut ke babak adu penalti. Mantap. Divisi nomor punggung 2 bola. Nomor di sisi sebelah kanan.
3-2 posisi perolehan skor sementara. Let's go.